Saya dari dulu tuh punya mimpi untuk bisa tinggal di luar negeri sih. Salah satu destinasinya itu Prancis. Jadi ya karena kan pusat mode dunia ada di sana gitu. Jadi ya berharap kalau ada rezeki, ada jalan, bisa ada apa ya, ada usaha yang mungkin bisa ada di sana juga. Berarti udah lagi masa nabung-nabung buat tinggal di sana? Haruslah, hidup di Eropa itu kan mahal banget. Apalagi mata uangnya juga mahal gitu. Jadi dan kita nggak tahu situasinya seperti apa gitu ya. Selalu berusaha dan mencari peluang sih. Ya pengennya seperti itu. Makanya saya membatasi untuk show-show ke luar negeri kalau tidak ada hubungan transaksi dagang gitu. Karena kalau misalnya hanya pergi ke luar negeri untuk mencari berita di Indonesia, oh Igun mau show ke luar negeri, kayaknya sayang. Tapi kalau misalnya pergi ke luar negeri, bisa ada transaksi dagang, itu yang aku pengen.